Majalah Moral, rancangan yang bukan sahaja membantu sistem pembelajaran pendidikan moral, malah juga menghiburkan. Dan saya Natasha Wu. Kawan-kawan sedar tak sedar, kami berdua sudah bersiaran selama 11 minggu berturut-turut. Yalah, selama 11 minggu ni telah pelbagai isu yang kami kemukakan, berbagai-bagai lokasi yang telah kami jelajahi dan pelbagai pengalaman yang kami perolehi. Dan minggu ini juga tidak kurang hebatnya. Kami berdua sekarang ini sedang berada di Taman Burung Kuala Lumpur, Taman penjagaan dan perlindungan yang terbesar di rantau ini. Lokasi Taman Burung Kuala Lumpur ini dipilih kerana bersesuaian dengan topik kita pada minggu ini, iaitu lumba haram. Apa kaitannya lumba haram dengan burung? Tak masuk akal lah Isabel ni, betul tak kawan-kawan? Asalah tak masuk akal. Cuba lihat burung yang berterbangan dekat sini. Sungguh cantik dan bebas sekali. Mereka seolah-olah berlumba-lumba secara bebasnya. Jadi macam itulah segelintir daripada kita yang tak panjang akal cuba meniru keupayaan burung yang terbang bebas tanpa sepadan dan batasan undang-undang. Tak habis-habis dengan isu ni. Mereka tak takutkan kepada pihak berkuasa. Ramai pihak yang asyik mengambil berat tentang isu ni. Namun, mereka masih tetap dan berani dengan sikap keras kepala mereka. Memang betul tu. Walaupun sudah ramai yang memberi reaksi yang negatif tentang isu ni, namun pelumba-pelumba haram semakin bertambah bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan. Apa yang lagi menakutkan ialah ada juga pelajar sekolah yang turut terbabit. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita sama-sama saksikan laporan mengenai isu kita pada minggu ini, iaitu lumba haram. Sepatutnya waktu malam digunakan untuk merehatkan badan, tetapi ada juga sekelintir manusia menjadikan waktu tengah malam sebagai waktu untuk berhibur dan jalan raya sebagai gelanggang. Mereka tidak mempedulikan orang di sekeliling mereka, malah pelumba-pelumba haram ini terus memecut dengan laju tanpa memikirkan akibat dari tindakan mereka itu. Tidakkah mereka sedari bahawa perbuatan mereka itu boleh mengundang padah? Apa yang lebih menggerunkan lagi, terdapat juga golongan pelajar yang terlibat dalam gejala tidak bermoral ini. Walaupun pelbagai pihak mengecam pelumba-pelumba haram ini, mereka tetap berani tampil dan terus menimbulkan masalah yang boleh menyebabkan kecelakaan kepada diri mereka dan pengguna jalan raya yang lain. Adakah kegiatan ini sukar dibendung atau kawan-kawan kita yang malang ini akan sedar apabila telah terkena pada batang hidung sendiri? Bak kata pepatah, sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tidak berguna. Raju. Good boy, Raju. Good boy. Sebenarnya saya sendiri ingin tahu apakah sebenarnya yang bermain di hati kawan-kawan sehingga sanggup terjerumus dalam kancah ini. Dan saya bernasib baik kerana pada minggu ini dalam majalah Moral, saya menjemput Dr. Rosmi Ismail, ahli psikologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengulas isu kita pada episod kali ini. Okey, terdapat beberapa faktor yang mendorong remaja terlibat dalam lumba haram. Antara faktor tersebut adalah faktor adanya sponsor ataupun hadiah yang lumayan yang boleh jadi berbentuk yang kecil sehinggalah kepada yang besar. Ia boleh bermula dengan sebotol arak puluhan ringgit, sebiji pil ekstasi sebagai contohnya, ataupun juga seorang wanita. Mungkin juga boleh jadi sebuah motosikal yang dicuri. Dan yang paling besar hadiah pernah saya saksikan, saya tengok adalah satu perlumbaan haram yang mencecah sampai 10,000. Itu dari segi hadiah.
faktor yang kedua kita boleh tengok selain pada hadiah adalah faktor psikologi itu sendiri, iaitu faktor di mana remaja ataupun kanak-kanak yang sudah mencapai umur remaja ini, mereka nak mencuba sesuatu yang baru. Mereka nak mendapat tempat dalam masyarakat. Mereka nak menunjukkan kehebatan. Kalau orang lain boleh tunjuk kehebatan, kenapa mereka tak boleh? Jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah menunjukkan kebolehan diri dia dengan melakukan benda-benda yang haram lah. Jadi dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang mencabar, bersiko ini, mereka akan dapat pengiktirafan daripada peer group ataupun kelompok mereka. Sebenarnya masyarakat boleh memainkan peranan dalam mengurangkan gejala lumba haram, ya. Misalnya setiap satu kelompok masyarakat mengadakan satu aktiviti, satu kampung satu aktiviti, ataupun satu daerah beberapa aktiviti. Dan aktiviti-aktiviti itu mesti menangani mengikut perkembangan remaja, kan. Jangan kita buat aktiviti-aktiviti ceramah yang kita lihat sekarang ni. Ceramah, motivasi, kesedaran, itu aja. Tapi benda-benda yang boleh terdetik hati dia, berminat. Misalnya aktiviti-aktiviti menjadi seorang mekanik yang hebat, mungkin nak jadi pelumbur yang bertaraf profesional. Cuba kita buat benda yang positif. Sebab ialah kerana kerajaan iktiraf sukan ini. Sebab itu kan tadi. Sebab kita tengok mereka ni nak apa sebenarnya. Dia nak biar masyarakat mengiktiraf dia ni wujud dalam dunia ni. Kamilah orang muda yang hebat. Kalau dalam kampung tu kamilah antara yang paling baik, hero lah kan dalam kampung tu. Jadi dia tak kisah orang pandang dia negatif. Yang penting dalam kampung ni siapa yang paling jahat? Kau. Maknanya dia sehebat. Padahal benda tu negatif, kan. Kau paling jahat sekali. Kacau nak ada orang, berlumba, merompak, sehebat. Jadi orang muda ni dia nak pengiktirafan itu. Jadi cuba kita ubah pengiktirafan yang negatif tadi buat pada yang positif. Ya, itulah dia pandangan secara ringkas dan bernas daripada Dr. Rosmi yang ternyata lebih arif tentang permasalahan remaja yang terlibat dalam lumba haram. Sekarang apa kata kita meninjau pula pandangan orang ramai tentang isu lumba haram ni. Seperti yang saya nampak kan, memang lumba haram ni memang tak bagus lah. Memang saya pun tengok rakyat Malaysia, kanak-kanak muda kan. Tengok ni dia orang, saya rasa sedih lah. Sebab saya masih remaja kan, saya sedih lah dengan apa yang berlaku. Bagi saya lah, Mak Rempit ni sepatutnya memang kaum yang dihina lah. Memang saya tegas lah, memang saya pun tak sukalah. Sebenarnya mungkin mereka akan bukan hanya akan apa menyebabkan kecelakaan pada diri mereka sendiri, ya. Mungkin pada orang lain juga. Saya rasa mereka patut tinggalkan kerja ni lah sebab sia-sia saja. Ya, kawan-kawan, rata-rata ramai yang ditemu ramai tidak setuju dan mengecam kegiatan lumba haram. Hal ini semakin lama semakin menakutkan kerana semakin banyak para remaja yang seolah-olah rela untuk menjadi korban jalan raya. Mengapa ada di kalangan para remaja yang sanggup mengadaikan nyawa pada perkara yang sia-sia? Mereka sepatutnya menjadi pewaris bangsa yang berguna. Dari itu, setelah menyelami paparan yang dipaparkan sebentar tadi, diharapkan kawan-kawan mendapat sedikit kesedaran. Berusahalah untuk mencapai kejayaan dalam hidup dan memanfaatkan waktu kerana kita sekarang ni sedang berada di era globalisasi. Dunia semakin kehadapan dan tentu kawan-kawan tidak mahu ketinggalan. Jadi ingatlah pesan saya, jauhilah lumba haram. Isabel dan kawan-kawan, burung ini adalah burung yang dilindungi di negara kita. Burung cendrawasih merupakan spesies yang terancam kerana aktiviti manusia yang mengganggu habitatnya. Memang tak patut kita lakukan sedemikian kerana adalah satu kerugian besar seandainya semua burung ni sudah tiada lagi. Rupa-rupanya kita sudah sampai ke segmen sketsa. Tapi jangan lupa ya kawan-kawan, di samping kita berhibur menonton, renung-renungkanlah juga mesej dan iktibar daripada jalan cerita dalam sketsa nanti. Mungkin ada yang boleh dijadikan panduan dan pengajaran dalam kita melalui liku-liku kehidupan. Seperti biasa, kita akan bersama dengan guru pakar moral kita iaitu Cikgu Kara Dewi Anandapampa Arumugam yang akan mengupas nilai-nilai moral yang perlu difahami pada sketsa yang ditayangkan nanti. Dipersilakan. Ni batu ini air dalam lah.
Jom kita baling. Ini kali saya akan kenal punya muka. Tak ada kenal lah. Kena muka awak, Ma. Kena muka Yen. Batu kita dah habis lah. Kita pun. Jom kita balik, Wak. Balik. Jomlah, kita ikut sini. Kuat gila ke berbahaya kau? Jom lah, cepat. Abu, jomlah Abu. Cepat balik. Takkan takut kot. Mana ada saya takut? Jomlah. Irin, awak nak pergi mana? Nak pergi cari cikgu. Kenapa? Abu terjatuhlah. Jatuh? Di mana? Di longkang luar sekolah. Abu memang budak nakal. Padan muka dia. Tak payah tolong dia. Jom abang pergi balik. Nadia, tak baik cakap macam tu tau. Irin, cikgu semua dah balik. Apa kata kita saja yang tolong dia? Baiklah. Cepatlah, marilah. Cepatlah sikit. Sekejaplah, penat ni. Banyak barang. Aduh. Banyak betul barang ni. Mak! Aduh. Hai, kenapa ni Abu? Tak ada, makcik. Tadi Abu tu jatuh ke dalam longkang. Abu, awak main kat tepi longkang lagi? Hanif ni baik, makcik. Dia tolong Abu. Oh, ya ke? Duduk dulu, makcik buatkan minuman. Tak payahlah makcik, kami semua dah lambat ni. Kami takut mak kami risau. Awak semua ni memang budak yang baik hati. Terima kasihlah. Abu ucapkan terima kasih pada kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Kami balik dulu ya. Abu. Terima kasih. Apa khabar para pelajar? Cikgu harap para pelajar tidaklah nakal seperti kawan-kawan kamu dalam cerita moral yang telah disaksikan sebentar tadi. Lihatlah akibat buruk yang telah terjadi kerana mereka tidak berfikir sebelum bermain di tepi longkang. Baiklah para pelajar, cerita moral kita pada kali ini merujuk kepada nilai rasional, iaitu satu lagi nilai yang terdapat dalam bidang perkembangan diri. Nilai rasional bermaksud boleh berfikir berlandaskan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.
Dalam cerita moral kita kali ini, Abu dan rakan-rakannya telah bertindak tidak wajar dengan tidak mendengar nasihat guru mereka supaya jangan bermain di kawasan yang berbahaya. Akibatnya, Abu tergelincir dan terjatuh ke dalam longkang. Lututnya pula tercedera. Nasib baiklah ada rakan-rakannya yang sanggup membantu. Jika tidak, mungkin dia terpaksa duduk di situ sehingga bantuan tiba. Abu dan kawan-kawannya memang tahu perbuatan mereka itu berbahaya, tetapi tidak bertindak dengan bijak. Ya, para pelajar, setiap keputusan atau tindakan yang akan kita ambil mestilah berlandaskan alasan dan bukti yang nyata. Janganlah kita bertindak mengikut perasaan semata-mata. Sebagai contoh, sekiranya kamu diajak oleh rakan-rakan untuk ponteng sekolah atau berlumba haram, senaraikanlah dahulu baik buruk tindakan itu. Cikgu pasti jika kamu berbuat pertimbangan yang wajar, kamu akan mendapati banyak keburukannya jika kita ponteng sekolah. Misalnya, melanggar peraturan sekolah, boleh ditangkap kerana melepak dan hilang kepercayaan ibu bapa terhadap kita. Berlumba haram pula boleh membawa maut kepada diri kita dan diri orang lain. Kita juga boleh ditangkap dan dipenjarakan. Ingatlah para pelajar, kita patut membuat pertimbangan yang wajar dan berupaya membuat penakulan apabila membuat keputusan. Masa depan terletak di tangan kita sendiri. Pilihlah jalan yang terbaik dan diredai supaya hidup kita sentiasa ceria. Baiklah, sehingga bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, jumpa lagi. Kita bertemu lagi kawan-kawan. Ha, bagaimana kisah-kisah tadi? Tentu kawan-kawan dapat pengajaran yang berguna daripada kisah tadi. Kali ini kita dalam segmen bercerita. Melalui segmen ini kita akan mendengar kisah teladan dengan gaya dan kreativiti oleh rakan kita sebentar nanti. Hari ini giliran Sarah Chen untuk menyampaikan ceritanya yang bertajuk Kuda yang ingin membalas dendam. Apa khabar semua? Sarah Chan kembali lagi untuk episod kali ini dengan cerita rakyat dari negara Perancis bertajuk Kuda yang ingin membalas dendam. Pada masa dahulu, ketika manusia masih bergantung kepada buah oak untuk menyara hidup, kuda bukanlah binatang yang perlu bekerja untuk manusia. Kuda, keledai dan bagal adalah sama seperti binatang-binatang yang lain. Mereka semuanya tinggal di dalam hutan. Keadaan zaman dahulu kala dan sekarang tentu berbeza. Sekarang, terdapat alas cushion dan pelana yang perlu dipakai di atas kuda. Cerita tersebar bahawa terdapat seekor kuda yang berselisih faham dengan seekor rusa yang boleh berlari pantas bagaikan terbang. Rusa itu berlari dengan pantas sekali dan kuda teringin sekali untuk menangkapnya. Kuda itu berasa tidak senang hati tetapi tidak mahu mengalah. Dia ternampak seorang manusia berlalu di depannya, maka meminta pertolongan daripada manusia itu. Orang itu memasang tali kekang pada kuda itu, melompat ke atasnya dan memacunya untuk mengejar rusa itu. Selagi rusa itu tidak ditangkap ataupun belum mati, manusia tidak akan memberi kuda berehat walaupun seketika sahaja. Akhirnya mereka berjaya mengejar rusa. Kuda yang marah itu menendang rusa itu dengan sepenuh tenaga. Tanpa melengahkan masa, manusia mengambil kesempatan itu untuk menangkap rusa tanpa menggunakan banyak tenaga. Memandangkan hajatnya yang telah sampai, kuda berterima kasih kepada manusia yang telah menolongnya. Ia pun berkata, "Hei manusia, terima kasih kerana membantu saya. Tetapi sekarang saya perlu meminta diri. Saya akan menuruti arahan kamu bila-bila masa saja. Tetapi saya perlu pulang ke dalam hutan sekarang." Orang itu enggan turun dari kuda dan menjawab, "Hei kuda, janganlah berkelakuan begitu. Saya telah menolong kamu. Dan dengan ini, saya telah jelas dengan kegunaan kamu kepada kita. Marilah, saya akan melayan kamu dengan baik sekali dan memberi kamu makanan yang banyak sekali menimbun setinggi badan kamu."
Pada saat itu, kuda telah mengetahui bahawa dia telah melakukan sesuatu perkara yang bodoh. Dia telah menyedari kesilapannya, tetapi telah terlambat. Tali kekang, kandang dan segala persiapan telah dibuat. Kuda kini terpaksa menolong manusia menyara hidup mereka. Kuda berasa menyesal lalu berkata, "Hai, kandang kuda seselesa mana pun, makanan sesedap mana pun, apa gunanya sekarang? Saya telah hilang segala-galanya. Sekiranya kuda dapat menahan perasaannya ketika disakiti, keadaan tidak perlu berakhir dengan begitu menyayat hati." Nilai moral yang dapat kita pelajari daripada cerita rakyat ini, burung tiang masal boleh bertuturkan. Cuba bagi tahu kawan-kawan di rumah siapa yang menjadi pilihan bagi segmen breaker kita. Cakaplah. Cakaplah, kenapa tak bercakap? Tak apalah, kita saksikan sama-sama sekarang. Seorang jaguh kejohanan badminton negara. Aktif dalam permainan badminton sejak di bangku sekolah lagi bersama keluarga. Beliau juga pernah berlakon dalam beberapa siri televisyen dan juga filem. Beliau ialah Rashid Siddiq. Kawan-kawan, walaupun kita sekarang ini sedang berada di zaman serba moden, era globalisasi dan internet tanpa sempadan, namun kita sebagai remaja haruslah bersifat terbuka dan janganlah ikuti hati kita yang selalu memberontak dan melawan. Mahu atau tidak, pada hakikatnya kita tetap memerlukan nasihat dan tunjuk ajar daripada orang yang lebih dewasa sebagai pembimbing untuk kita dalam proses perkembangan diri menuju ke alam dewasa dan boleh dijadikan landasan untuk kita berfikiran lebih matang dan boleh berdikari. Kawan-kawan, untuk memastikan kita berada di landasan yang betul, kita bersama dengan pakar motivasi kita iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din daripada Universiti Putra Malaysia. Toleransi adalah merupakan sesuatu tingkah laku yang dikeluarkan oleh individu apabila dalaman dirinya adalah sesuatu yang seimbang. Dan lazimnya tingkah laku yang kita lahirkan adalah merupakan satu usaha yang kita cuba untuk nak menolak apa-apa saja unsur yang negatif. Tetapi dalam konsep toleransi ketatanegaraan kita yang kita amalkan pada hari ini merujuk kepada keupayaan seseorang itu untuk sanggup bertolak ansur, untuk sanggup bersabar, untuk sanggup mengawal diri demi mengelak berlakunya pertelingkahan antara sesuatu individu dengan individu yang lain. Maka toleransi penting untuk kita jaga harga diri dan juga keperluan diri. Seorang individu itu kena ada toleransi supaya dia dapat jaga harga diri dan juga kepada keperluan-keperluan diri. Dan yang kedua, dia cuba juga penting kerana ianya dapat menjaga hak diri kita dan juga hak orang lain. Dan pentingnya toleransi ini juga, ia dapat menjamin hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dia dapat menggalakkan kehidupan yang lebih harmoni, lebih aman, bahagia. Dan adanya keharmonian, keamanan ini, maka kemakmuran akan tercapai dan seterusnya kesejahteraan rakyat akan tercapai. Ini yang dicita-citakan oleh mana-mana negara. Dan alhamdulillah negara kita Malaysia mempunyai nilai toleransi yang sangat baik, sehingga kita duduk di dalam keadaan aman, damai, harmoni dan juga sejahtera. Baik, sekarang ni bagaimana cara untuk kita nak meningkatkan amalan toleransi ni? Para pelajar sekalian, kita kena faham bahawa kalau kita nak bertoleransi, kita kena tahu apakah ciri-cirinya. Toleransi ini adalah keupayaan untuk seseorang itu berinteraksi ataupun menerima dan menolak sesuatu. Menerima, contohnya menerima apa? Kita cuba menerima hak orang lain. Kita tahu, seorang Melayu macam saya, kita kena faham bagaimana kita nak menerima nilai-nilai sahabat saya yang bukan Melayu. Kita kena tahu apakah keperluan dia, kita kena tahu apakah dia masalah yang dihadapi, apakah halangan-halangan yang dia ada. Dan dalam masa yang sama, manusia yang bukan seperti saya ataupun individu kan bukan Melayu, dia kena juga memahami keperluan saya. Di sinilah kita belajar untuk nak apa dia, nak memahami. Dan akhir sekali kita rujuk kepada bagaimana kita nak cuba nak menerapkan nilai toleransi ini di dalam masyarakat kita seharian. Memang betul para pelajar sekalian, di dalam masyarakat yang pelbagai kaum, toleransi adalah tonggak kepada kesejahteraan, tonggak kepada keharmonian. Macam mana kita nak membawanya?
di dalam diri, di luar sana, kita dapati bahawa kalau kalau kita mengamalkan toleransi di dalam masyarakat yang pelbagai kaum, kita perlu belajar. Contohnya macam hari ini kan, para pelajar, kalau pelajar Melayu kena keluar daripada sekolah, daripada ruang sekolah, ruang rumah untuk mencari rakan-rakan bukan Melayu. Dan juga rakan-rakan bukan Melayu, masyarakat Cina kena keluar pada hari ini daripada rumah, daripada sekolah yang berbudayakan Cina untuk keluar memahami apakah kehendak dan keperluan orang Melayu. Dan juga masyarakat India dan juga masyarakat-masyarakat yang lain, Kadazan, Dusun, Iban dan sebagainya. Dengan cara kita keluar daripada kompong-kompong kita, memahami orang lain, barulah kita tahu apakah keperluan orang lain, supaya kita dapat belajar menerima hak dan juga keperluan orang lain, dan dalam masa yang sama kita dapat mengawal hak dan diri kita dengan tujuan untuk nak mewujudkan keharmonian. Itu yang kita lihat kepada toleransi itu sendiri. Bermakna toleransi itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat kita pelbagai kaum. Itulah dia. Bagaimana dengan ulasan itu tadi? Tentu kawan-kawan telah jelas telah diberi penerangan oleh Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din. Kawan-kawan, banyak-banyak burung. Burung ini adalah kegemaran saya. Burung ini ialah burung hantu. Saya sukakan burung ini kerana ia aktif pada waktu malam. Matanya besar terbiak. Kawan-kawan, inilah dia burung yang terkenal dan antara yang terpantas, iaitu burung helang. Tetapi kawan-kawan jangan pula ingin melawan kepantasan burung ini dengan berlumba hara, memecut motosikal di luar kawalan. Kerana keseronokan itu hanyalah seketika, tetapi pada yang menanti amat tak boleh digambarkan. Betul apa yang dikatakan oleh Isabel. Keseronokan berlumba haram hanyalah seketika, tetapi bahaya yang menanti amat menggerunkan. Natasha, ni saya nak ceritakan ni satu cerita ni. Dulu saya pernah ke hospital dan ada sebuah ambulans ni masuk ke bahagian kecemasan dengan pantas. Kaki tangan hospital dengan segera ke sana, dan dengan jelasnya saya dapat melihat seorang lelaki remaja berlumuran darah. Kedua-dua kakinya terputus dan mukanya hancur sampai tak dapat cam lagi rupa parasnya. Ji, ngerinya. Betul tu, dan masih jelas di mata saya bagaimana ratap tangis ibu remaja itu apabila mengiringi anaknya yang sedang koma ke bilik kecemasan. Yang pastinya remaja tadi itu akan mengalami kecacatan kekal kalau hidup pun tanpa kedua-dua belah kakinya. Aduh. Kawan-kawan, ambillah itibar daripada apa yang berlaku. Hentikanlah lumba haram ni yang tidak ada faedahnya. Jadilah orang yang berguna kepada keluarga, bangsa dan negara. Diharapkan kawan-kawan memahami setiap pendekatan yang cuba kami paparkan dalam rancangan ini. Sehingga berjumpa lagi.